Jika kita merasa kehilangan kesabaran, kepasrahan, dan kefanaan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lalai mengingat kita. Dia tak pernah melupakan hamba-hambanya. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada para kafir, munafik, dan mereka yang melanggar perintah-Nya. Wahai orang yang beriman, mungkinkah Dia akan melupakanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis solawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Futuhul Ghaib, Risalah ke-19, cara menjadi hamba yang dicintai dunia dan akhirat, mencapai tingkatan ruhani yang tinggi dalam kehidupan. Ketika imanmu melemah dan engkau dijanjikan sesuatu, maka tepatilah janjimu tersebut agar keimananmu tidak pudar. Namun, ketika keyakinan dan kepastian yang tertanam kuat di hatimu, kau akan mencapai derajat yang lebih tinggi di sisinya. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu pada hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi terpercaya di sisi kami. Quran Surat Yusuf ayat ke-54. Disinilah kau akan menjadi salah satu dari yang terpilih, bahkan menjadi yang terpilih dari yang terpilih, sehingga tujuan pribadi dan kehendak diri mulai menghilang. Dalam perjalanan spiritual ini, kau bagikan bejana yang tak lagi menyimpan cairan, seakan-akan tak ada lagi aku dalam dirimu. Dirimu bersih dari segala sesuatu kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Engkau mulai merasakan kerelaan sepenuhnya kepada-Nya dan keridhoan-Nya dijanjikan kepadamu. Dengan begitu, setiap tindakan-Nya terhadapmu menjadi rahmat yang dapat kau nikmati. Saat kau dijanjikan sesuatu dan puas dengan janji tersebut, tanda-tanda kepuasan itu akan tampak padamu. Dan ketika itulah kau dipindahkan ke janji yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatmu dan memberikan rasa cukup dalam dirimu terhadap janji-janji-Nya. Pintu-pintu hikmah pun terbuka dan rahasia ilahi mulai terungkap. Di dalam makom barumu ini, kau akan merasakan peningkatan kemampuan untuk menjaga keadaan ruhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menganugerahkan kepadamu derajat ruhani yang tinggi. Pada tingkatan ini, rahasia-rahasia keagungan dipercayakan kepadamu. Kau merasakan kelapangan dada, kecemerlangan hati, kefasihan dalam berbicara, derajat ilmu yang tinggi, dan cinta yang mendalam. Engkau menjadi kesayangan makhluk-makhluk Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika kau menjadi pilihan Allah, orang-orang akan tunduk kepada-Nya melalui dirimu. Cinta mereka berada dalam cinta-Nya dan kebencian mereka berada dalam kebencian-Nya. Dengan ini, kau telah diangkat ke tempat yang amat tinggi, di mana kau tak lagi merasakan kedirianmu terhadap segala benda di dunia ini. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan menanamkan hasrat terhadap sesuatu di dalam dirimu. Namun, nafsu itu akan dihancurkan dan dilenyapkan hingga kau berpaling jauh dari keinginan duniawi. Apa yang tidak diberikan-Nya di dunia ini akan dilimpahkan kepadamu di akhirat kelak. Ini semakin meningkatkan keakrabanmu dengan-Nya dan menyejukkan kedua matamu di surga yang tinggi di dalam taman keabadian. Namun, bila selama ini kau tak berhasrat terhadap apapun,
tak berharap kepada siapapun dan tak condong kepada apapun, karena engkau sadar bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara yang penuh dengan tipu daya. Maka tujuanmu adalah Sang Khalik. Dialah yang menciptakan, mewujudkan, menahan dan melimpahkan segala sesuatu. Dia yang membentangkan bumi dan menegakkan langit. Maka segala yang kau butuhkan di dunia ini akan dilimpahkan kepadamu. Semua ini tentu akan datang setelah kau merasa putus asa dari segala hasrat duniawi dan hatimu mantap terhadap kehidupan akhirat. Setelah semua hasrat duniawi sirna dan hatimu hanya terpaut kepada Sang Khalik, kau akan diberikan segala kebutuhanmu di dunia ini sebagai hadiah darinya. Namun, hadiah ini bukanlah yang datang dari cinta duniawi, melainkan sebagai penguat keyakinan bahwa akhirat adalah tujuan yang utama. Dalam perjalanannya, kau akan merasakan bahwa setiap langkah menujunya adalah sebuah perjalanan yang penuh misteri dan keindahan. Semua tindakan dan keputusannya terhadapmu adalah bagian dari rencana besar yang lebih baik dari semua mimpi-mimpimu. Kau akan menyadari bahwa keridoannya adalah puncak dari segala kebahagiaan. Dan setiap detik yang kau habiskan untuk mendekat kepadanya adalah langkah menuju kedamaian yang hakiki. Dan akhirnya, di puncak perjalanan ini, kau tak lagi merasakan dirimu sebagai individu yang terpisah dari Sang Pencipta. Setiap nafas yang kau hirup, setiap tindakan yang kau lakukan, semuanya adalah bentuk ibadah kepadanya. Dalam kondisi ini, kau akan merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia ini, tetapi hanya bergantung pada hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Futuhul Ghaib Risalah yang ke-20. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah segala sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam hatimu tentang halal dan haram, dan ambillah apa yang tidak menimbulkan keraguan." Petuah ini mengandung makna yang sangat dalam, mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan yang terang tanpa sedikit pun ada keraguan. Ketika keraguan menyelimuti hati, hendaknya kita memilih jalan yang jelas, melepaskan segala yang meragukan. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dosa menciptakan kekacauan dalam hati." Maka ketika kita berada dalam kebimbangan, menantikanlah bisikan batin dari Allah. Jika hati ini diperintahkan untuk mengambilnya, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Namun jika dilarang, jauhkanlah dan anggaplah seolah itu tak pernah ada, lalu berpalinglah kepada Allah, memohon pertolongan dan bimbingannya. Jika kita merasa kehilangan kesabaran, kepasrahan dan kefanaan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lalai dalam mengingat kita. Dia tak pernah melupakan hambanya, sebagaimana dia memberikan rezeki kepada para kafir, munafik dan mereka yang melanggar perintahnya. Mungkinkah dia akan melupakanmu, wahai orang yang beriman? Orang yang mengimani keesaannya, yang selalu patuh kepadanya dan yang teguh melaksanakan perintahnya siang dan malam, tentulah tidak. Karena Allah Maha Penyayang, Dia pasti selalu menyertai kita dalam setiap langkah dan hembusan nafas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jauhilah segala yang menimbulkan keraguan dalam hatimu dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan." Sabda ini mengajarkan kita untuk tidak berharap pada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Janganlah kita takut kepada manusia, tetapi berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya kepada-Nya lah kita meminta, hanya Dia yang mampu memberikan, dan hanya Dia yang menjadi tujuan akhir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di tangannya segala kekuasaan dan kendali berada, baik itu hati manusia maupun tubuh mereka. Apapun yang manusia lakukan kepada kita,
baik atau buruk, itu semua terjadi atas izin dan kehendak Allah. Begitu pula jika karunia-Nya tertahan dari kita, sesungguhnya Allah berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Firman ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah lah kita seharusnya meminta kebaikan, bukan kepada yang lain. Sesungguhnya yang kau abdi selain Allah tak memberimu apa-apa. Oleh karena itu, mintalah karunia hanya kepada Allah, beribadahlah kepada-Nya dan bersyukurlah kepada-Nya. Dalam firman-Nya yang lain, Allah menyebut, jika hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku sangat dekat. Aku menerima doa dari yang berdoa kepada-Ku jika ia berdoa. Allah pun berfirman, serulah Aku, maka Aku akan menyahutimu. Betapa besarnya kasih sayang Allah yang selalu siap mendengar doa hamba-hamba-Nya. Dialah Sang Maha Pemberi Karunia, Tuhan yang Maha Kuat, yang memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana hati kita dipenuhi dengan keraguan. Pada saat-saat seperti itulah, penting untuk kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa dalam mengambil keputusan kita harus selalu mencari yang paling jelas, yang paling lurus, dan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan hanya karena dorongan nafsu atau keinginan yang sesaat. Keraguan seringkali datang dari bisikan-bisikan syaitan yang ingin menjauhkan kita dari jalan Allah. Ketika keraguan itu hadir, maka kita harus berhenti sejenak, merenung dan memohon petunjuk dari Allah. Karena hanya Dia yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa Dia akan selalu memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang berserah diri kepada-Nya. Selain itu, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Seringkali kita berada di tengah-tengah cobaan, kita merasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Akan tetapi, jika kita bersabar dan terus berdoa, Allah akan membuka jalan bagi kita. Sebagaimana janji-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita mampu bersabar dan tetap berpegang teguh pada ajaran-Nya, niscaya segala kesulitan akan terasa lebih ringan. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan besar yang menunjukkan kedalaman iman seseorang. Orang yang sabar adalah mereka yang memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Dengan kesabaran kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Dalam setiap langkah kehidupan ini, ingatlah bahwa Allah adalah penentu segala sesuatu. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Oleh karena itu, mintalah selalu petunjuk dan pertolongan dari-Nya. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana-Nya yang sempurna. Dan jika kita ikhlas menerima dan menjalani segala ketetapan-Nya, niscaya kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kemudian beliau Syekh Abdul Qadir menuturkan dalam risalah yang ke-21. Dalam sebuah mimpi, aku melihat syaitan terkutuk di tengah kerumunan besar. Dan di dalam hatiku timbul niat untuk membunuh-Nya. Namun, syaitan itu dengan suara lembut berkata kepadaku, mengapa kau ingin membunuh-Ku? Apa dosaku? Jika Allah telah menentukan keburukan, aku tak bisa mengubah-Nya menjadi kebaikan. Jika Allah telah menetapkan kebaikan, aku juga tidak bisa mengubah-Nya menjadi keburukan. Lalu, apa yang sebenarnya ada di tanganku? Wajah syaitan itu tampak seperti seorang Kasim, lemah, rendah, dan penuh ketakutan. Ucapannya lembut, namun tatapannya hina dan penuh keputusasaan. Dagunya ditumbuhi janggut tipis, dan senyumnya terasa palsu, seolah ia mencoba menutupi rasa malu dan ketakutan yang mendalam.
Wajahnya yang buruk membuat segala keburukan yang ada pada dirinya semakin nyata. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya yang mencoba membelokkan pemahaman. Namun, kesadaran bahwa dia adalah musuh yang nyata tak pernah hilang dari benakku. Mimpi itu terjadi pada malam Ahad 12 Zulhijjah tahun 401 Hijriah. Pemandangan itu begitu membekas dalam ingatanku, mengingatkan aku bahwa syaitan selalu hadir untuk merayu dan menyesatkan. Meskipun terkadang ia tampak lemah dan tak berdaya, tetapi di balik kelemahan yang ditunjukkannya, ada tipu daya yang siap menggiring manusia ke dalam kesesatan. Maka, kewaspadaan harus selalu dijaga, karena syaitan tak pernah berhenti berusaha, meskipun ia tahu bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ini menjadi peringatan bagiku bahwa musuh terbesarku bukan hanya syaitan yang tampak nyata, tetapi juga keraguan dan godaan yang seringkali muncul dalam bentuk yang tak terduga. Dalam perjalanan hidup ini, aku harus terus bersandar kepada Allah, meminta perlindungannya dari bisikan-bisikan halus yang mencoba merusak iman dan menjauhkan dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.